SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله معاشر المسلمين رحمكم الله رسول صلى الله عليه وسلم membuat sebuah garis persegi empat, lalu membuat garis dari tengahnya dan melampauinya, lalu membuat garis lagi yang kecil-kecil ke kanan dan ke kiri. Lalu beliau bersabda, hadzal insan, ini perumpamaan manusia. Wa hadza ajalu, sementara garis balok tersebut adalah ajal yang mengitarinya. Wa hadza alladhi fil wasati amalu, sementara garis yang lurus sampai menebus persegi tersebut adalah angan-angannya, cita-citanya, keinginannya, yakni melampaui ajalnya. Wa hadhil a'rad, sementara garis-garis yang kecil tersebut, al-a'rad adalah rintangan-rintangan kehidupannya, ujian-ujian hidupnya. Fa in akhtaahu hadza nahashahu hadza, jika ia selamat lolos dari sebuah rintangan kehidupan, ia akan tertimpa, tersandung dengan rintangan berikutnya. Jika ia selamat dari rintangan tersebut, ia akan tersandung dengan rintangan berikutnya sampai dia wafat. Hadis ini menyebutkan tentang bahwa kebanyakan manusia memiliki angan-angan dan cita-cita duniawi melampaui dari usianya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qalbul kabiri syaban fi tsnatain. Hati orang yang sudah lanjut usianya itu senantiasa masih muda dalam dua hal. Hubbud dunya wa tulul amal, cinta dunia dan tingginya cita-cita duniawinya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, yakburu banu Adam wa yakburu ma'a husnan. Anak Adam usianya menua, tetapi juga ikut menua, ikut bertambah pula cintanya kepada
dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ketika seseorang sudah Allah kasih sebuah nikmat, maka ia menginginkan nikmat yang lainnya. Terus seperti itu dan tidak akan pernah berhenti sampai dia meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana libni Adam wadiyan min dhahab lataba salisa." Seandainya ada manusia yang memiliki dua lembah emas, niscaya ia akan ingin lembah yang ketiga. Dua lembah emas ini ungkapan berlebihan, karena hampir tidak ada orang yang punya kekayaan sepenuh dua lembah emas. Tapi seandainya ada, Allah kasih orang itu, labtawasalisa, dia akan pengen punya lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfu banu Adam illa turab, dan tidak akan ada yang bisa memuaskan keinginannya, berhenti keinginannya, kecuali tanah, yakni wafat dan meninggal. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan demikian? Karena berlebihan terhadap dunia itu menjadikan orang kurang ibadahnya atau banyak maksiatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muktsirina humul mukilluna yaumal qiyamah." Orang-orang yang gemar memperbanyak harta adalah orang-orang yang kekurangan pada hari kiamat. Yakni disebabkan karena dia fokus dengan pekerjaannya sehingga ibadahnya berkurang. Dan di antara ciri utama dari mereka yang berlebihan dalam mencari dunia, yaitu meninggalkan sholat demi pekerjaan. Siapa yang meninggalkan sholat demi pekerjaan, itu pertanda dalam hatinya berlebihan dalam cinta dunia. Dan dikhawatirkan dia bercabang kehambaannya menjadi hamba Allah, juga hamba rupiah. Rasulullah SAW mengabarkan tentang adanya hamba rupiah, ta'isa abdud dinar, celaka budaknya dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka budaknya dirham. Ta'isa abdul khamisah al-khamilah, apa cirinya? In u'tiya minha radiya wa illam yu'ta sakhita. Jika diberi Allah, dia gembira, rajin ibadahnya. Dan jika ditahan, maka dia marah, maka dia buruk sangka kepada Allah sampai meninggalkan sholatnya. Allah menguji dia dengan kefakiran, kekurangan, tapi dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan kewajiban. Maka dia gagal ketika diuji dengan kefakiran. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Maknanya dengan kemiskinan dan kelapangan, dengan penyakit dan kesehatan. Siapa yang di masa-masa sulitnya, masa-masa kefakirannya, dia tetap beribadah kepada Allah, maka dia orang yang berhasil ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Harta yang dikumpulkan oleh manusia yang mereka kejar-kejar tersebut, itu pada hakikatnya adalah harta yang akan dia tinggalkan untuk ahli warisnya. Mereka yang menikmati warisan, dia yang dihisab oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyukum
yuhibbu anna mala warithihi ahabu ilaih. Siapa di antara kalian yang harta untuk ahli warisnya lebih ia sukai daripada hartanya sendiri? Maka Nabi bersabda, inna malahu maqaddam wa mala warithihi ma'akhir. Harta dirinya sebenarnya adalah harta yang telah ia gunakan, sementara harta sisa itu untuk ahli warisnya. Harta milik kita adalah harta yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Yaqulu ibnu Adam, anak Adam berkata, mali, 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 itu hartaku, itu hartaku, itu hartaku. Padahal harta dia adalah yang dia makan hingga menjadi kotoran, yang dia pakai hingga rusak, dan yang dia sedekahkan itu yang akan kekal di akhirat, dia akan menjumpainya. Sementara sisanya untuk ahli warisnya. Dia yang bekerja, yang berkeringat, sementara yang menikmati orang lain, sementara di akhirat nanti dia yang akan dihisab. Hingga terkadang menjadikan orang ini meskipun penghuni surga, telat masuk surga karena panjangnya hisab dirinya. Setiap rupiah Allah hitung. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertamu bersama Abu Bakar, Umar ke seorang Ansor. Seusai makan, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkomentar, demi Allah, la tus'alunna an hadzan na'im yaumal qiyamah. Kalian nanti akan ditanya oleh Allah tentang nikmat ini. Padahal Nabi makan bersama Abu Bakar, Umar dalam kondisi lapar dan halal makanannya, butuh dan halal. Tapi Nabi mengingatkan, kalian nanti benar-benar akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat nanti. Maka semakin banyak nikmatnya, semakin panjang hisabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittala'tul jannata fa idza aktsara ahliha al-fuqara. Aku telah melihat surga, ternyata kebanyakan penghuninya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Di mana orang-orang kaya? Wa amma ashabul jaddi mahbusun. Adapun orang-orang kaya tertahan. Kenapa tertahan? Mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat yang banyak sekali. Terkadang sampai lama sekali mereka telat masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu fuqara'ul muslimina al-jannata qabla aghniyaihim bi 500 'am. Orang-orang miskin mendahului orang-orang kaya masuk surga secara 500 tahun. Dalam hadis yang lainnya, arba'ina sanah, 40 tahun. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menjelaskan kenapa ada perbedaan 500 dengan 40. Karena kekayaan itu bertingkat-tingkat. Dan amal solih serta iman pelakunya juga bertingkat-tingkat. Maka semakin banyak kekayaannya, semakin lama penghisapannya. Semakin lemah imannya, semakin sedikit ibadahnya, maka semakin lama masa penantiannya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir para sahabatnya miskin. Yang Nabi khawatirkan justru jika mereka dilapangkan hartanya sementara imannya tidak kuat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha. Tapi yang aku khawatirkan atas kalian jika dunia itu dimudahkan untuk kalian, hingga kalian berlomba-lomba sebagaimana orang-orang dahulu berlomba-lomba, fatuhlikakum kama ahlakathum, lalu dunia menghancurkan kalian sebagaimana telah berhasil menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal, setiap umat memiliki ujian yang berat, sementara ujian yang berat bagi umatku adalah masalah harta. Dengan harta terjadi kezaliman di antara suami istri dengan orang tuanya, saudaranya, tetangganya, rekan kerjanya, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Rasulullah SAW bersama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berjalan melewati Gunung Uhud. Lantas beliau bersabda, ma uhibbu an akuna li mithla Uhudin dhahaba, aku tidak suka memiliki emas sebesar Gunung Uhud itu dan berlalu 3 hari kecuali sudah aku sedekahkan semuanya, kecuali yang aku sediakan untuk membayar hutang-hutangku. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Aku lu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala alladhi istofa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Faya ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathah, yang akan mengikuti mayyit ada 3, maluhu wa ahluhu wa amaluhu, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Fayarji usnani, yang kedua nanti pulang, yaitu hartanya dan keluarganya. Wayabqa ma'ahu amaluh, sementara yang bersamanya menyertainya adalah amalnya. Harta yang telah mereka kumpulkan dan mereka butuhkan untuk menebus dirinya ternyata mengkhianatinya. Yang tersisa amal-amal kebaikannya yang sedikit, yang sedikit karena fokusnya untuk mencari harta, itu yang menemani dirinya. Sementara amal keburukannya mungkin banyak, karena ujian harta itu berat. Banyak orang yang gagal diuji dengan harta, dan sedikit sekali yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Yakni tetap mengerjakan sholat, tetap menunaikan hak-hak harta, tidak merendahkan orang lain, itu berat. Dan amal soleh itulah yang akan menemaninya. Ketika orang telah meninggal,
maka datang kepadanya sesosok makhluk. Lalu berkata si mayit, "Man ant, siapa kamu? Al-wajhuka wajhul ladhi yaji'u bil khair." Wajahmu laksana membawa kebaikan. Ini pertanda kebaikan. Hasanul wajah, wajahnya begitu indah. Hasanul siyab, pakaiannya terasa indah. Tiburih, aromanya harum. Man ant, siapa kamu? Ana amalukas salih, aku adalah amal salih. Aku adalah salat lima waktumu, tilawahmu, sedekahmu, puasamu, taklimmu, baktimu kepada orang tua. Aku adalah amal solehmu. Maka makhluk inilah yang akan menemani dia sampai hari kiamat. Maka perbaguslah jika ingin ditemani dengan sesosok makhluk yang menyenangkan ini. Itulah buah dari amal kita. Maka jangan sampai pekerjaan kita menghalangi kita dari sholat lima waktu, dari puasa Ramadan, dari menghadiri taman-taman surga. Dan jika dikasih Allah harta, maka tunaikan hak-haknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memberkahi harta kita, keluarga kita, dan memasukkan kita ke surganya yang tertinggi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana a'izzal islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma aslih mulata umurina lima tuhibbu rabbana wa tardah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.